Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel eGuru TV. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengenal platform Merdeka Mengajar dalam kurikulum Merdeka. Di samping peluncurannya secara resmi, kurikulum Merdeka di waktu yang sama pula, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan juga meluncurkan platform Merdeka Belajar, juga meluncurkan platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar merupakan platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Untuk bisa mengakses produk-produk yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar, pastinya juga Bapak dan Ibu sudah memiliki akun pembelajaran atau belajar.id. Saat ini tersedia 5 produk yang dikelompokkan berdasarkan manfaatnya, yakni menjadi dua, yaitu pengembangan guru dan kegiatan belajar mengajar. Produk pengembangan guru meliputi pertama, video inspirasi yang berisi video kumpulan inspirasi yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan para ahli, berbagai referensi untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak Ibu perlukan sebagai tenaga pendidik. Yang kedua, pelatihan mandiri. Di dalam pelatihan mandiri yang memuat mengenai berbagai materi pelatihan yang dibuat secara singkat, agar Bapak dan Ibu bisa melakukan pelatihan mandiri kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, bukti karya saya. Di dalamnya berfungsi sebagai tempat dokumentasi karya Bapak dan Ibu untuk menggambarkan kinerja, kompetensi, dan prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah. Kemudian produk kegiatan belajar mengajar meliputi yang pertama, asesmen murid yang di dalamnya berisi kumpulan paket soal, asesmen, diagnosis berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu untuk membantu Bapak dan Ibu memberikan informasi mengenai proses dan hasil pembelajaran murid. Perangkat ajar yang di dalamnya memuat berbagai materi pembelajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar Bapak dan Ibu guru, seperti bahan ajar, modul proyek, atau buku teks. Namun perlu diketahui bahwa produk perangkat ajar masih dibuka terbatas ke berbagai pengguna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.